Shalom dan selamat sejahtera. Tadi grup tadi kita kalau mereka lawan ni saya di lawan. Pernah dengar lagu ni? Kalau aku kaya hari-hari raya, bil-bil jiran tetangga, keluarga. Dengan lirik lagu tu, siapa nak jadi jutawan? Saya. Semua nak jadi jutawan kan? Okey, saya nak cerita tentang kalau saya jadi jutawan, apa yang saya nak buat lah. Saya nak tanya. Okey, yang pertama saya nak langsaikan hutang. Ada hadis Al-Bukhari, penangguhan bayaran hutang oleh orang yang mampu adalah satu kezaliman. Jadi kalau saya dan kawan banyak duit, saya nak langsaikan hutang kereta PM jabatan saya. Hutang rumah agak, yang penting hutang PTPTN. Untuk orang yang lain, untuk yang meminjam seterusnya. Okey, seterusnya mengerjakan haji. Kerjakan haji adalah wajib untuk orang yang mampu. Di mana surah Al-Imran ayat 97, Allah mewajibkan mengerjakan haji, mewajibkan orang yang mampu untuk mengerjakan haji. So, saya di bawah banyak duit, saya akan saya bukan pergi seorang-orang, bawa family ataupun jiran tetangga saya. Kalau siapa nak pergi, bolehlah bagi tahu. Ditawan? Okey, seterusnya dah habis yang wajib, kita berbelanja dan amal jariah. Boleh sedekah sebab ni untuk kita selepas di dunia lah. Sedekah boleh berbelanja pada keluarga. Tapi YP tadi kalau habis duit boleh minta dengan saya lah. Okey, terus saja kita haruslah menjadi jutawan dunia dan akhirat. Okey, itu saja dari saya.